Terima kasih Bang Bar, Mbak Ina, dan teman-teman semuanya. Istilah di HM itu mesti ada tiga aspek yang perlu disinggung, ya pun kadang-kadang berkompet bagi penceramah, yaitu aspek intelektualisme, karena ini kita sarjana. Kedua, aspek politik keindonesiaan. Dan ketiga, aspek keislaman. Tiga-tiganya itu yang menjadi ruh, ya, identity dari HMI. Oleh karena itu, saya akan mulai dari keislaman dahulu. Nanti dari situ kita tarik kepada keilmuan, karena kita insan akademis, dan keindonesiaan, karena itu bagian dari komitmen kita sebagai negara. Yang pertama, tentang keislaman. Ada tiga pintu, tiga tangga, atau apalah namanya, ada lagi yang katakan, untuk mendekati Islam. Yang pertama, kita mendekati Islam itu lewat stage, tangga, atau pintu syariah, yaitu aspek eksoterisme Islam. Aspek eksoteris itu aspek yang bisa diamati, yang isinya perintah dan larangan, do's and don't, perintah larangan. Nah itu tercermin misalnya kalau masuk Islam pertama baca syahadat, dan syahadat itu diucapkan, lalu ada saksinya, dan syahadat itu lanjutnya bahasa Arab. Di situ ada pertanyaan, bagaimana kalau orang baca syahadat tidak bahasa Arab dan sendiri, itu masuk Islam tidak? Nah itu juga ada pertanyaan. Tapi ada aspek eksoterik, itu aspek yang bisa diamati. Kedua, yaitu sholat. Jadi si orang Islam itu ya sholat, mentaati acaranya, aspek-aspek hukum lah, zakat dan sebagainya, kemudian berpakaian menurut ajaran Islam. Nah itu aspek eksoteris. Sekarang ini di Indonesia aspek eksoterisme Islam ini sangat menonjol, luar biasa. Anda kemana-mana Anda akan menemukan wajah-wajah, terutama ibu-ibu pakai jilbab. Ini udah masuk dunia perkantoran, di kalangan militer, polisi, dimanapun. Jilbab itu sebagai aspek eksotisme Islam Anda akan lihat di televisi, bahkan dalam bahasa pun nyebutannya ukhti, akhi, nah, misalnya. Jadi aspek-aspek seperti ini aspek eksoterik. Kemudian sekarang pakaian yang celana cingkrang, jenggotan, nah itu aspek-aspek yang diamati. Kalau dulu itu sarungan, nah, sekarang tambah lagi celana cingkrang, misalnya. Ini yang saya katakan aspek syariah, aspek syariah, aspek yang lahiriah, aspek yang memang mengikuti perintah larangan dan masing-masing punya referensi. Referensinya itu pertama lewat ustadznya, ustadznya nyebut kitabnya, lama-lama nyebut madhabnya apa. Karena apa? Memang kita tumbuh beragama itu, pertama kita itu anak kandung tradisi. Jadi saya seorang Jawa, sunya berpikir bahasa Jawa, kemudian sebagai orang Indonesia, saya ketemu Islam, Islam yang ketemu saya pun sudah dalam pembukaan tradisi. Karena tidak langsung dari Allah, malaikat Jibril, tidak langsung dari Nabi, tapi lewat mata rantai sekian, 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 sekian. Jadi, tapi itulah aspek pertama, yaitu makanya untuk menimbang apakah orang itu muslim yang baik atau tidak, lihat aja, ngikuti enggak ajaran fikihnya itu, syariahnya itu, ikuti tidak. Syariah atau risalah, ada berapa istilahnya. Itu yang menonjol. Paling mudah melihat orang Islam ya syariahnya. Nah nanti naik lagi yang kedua, yaitu aspek nubuwah. Nubuwah itu dalam bahasa Arab artinya berita. Nabi artinya pembawa berita. Nabaun, berita dari mana? Berita dari yang maha suci, gaib, dari metafisik, berita gaib dari Allah. Karena kita tidak langsung ketemu Allah, maka kemudian kita menerima lewat messengernya, yaitu nabinya. Nabi artinya pembawa berita. Yang dibawa apa? Yang dibawa wahyu. Nah sekarang Nabi telah wafat, warisannya apa? Al-Quran, Al-Hadis. Gimana cara memahaminya? Lewat penalaran. Makanya aspek nubuwah itu aspek penalaran dalam memahami Islam.
Karena Al-Quran juga menyuruh kita untuk bangun argumen. Jadi yang kita bangun tentang iman itu bukan eviden, tapi argumen. Kalau eviden, bukti, itu sulit. Misalnya, ajaran Islam yang paling mudah diamati secara ilmiah, rukun iman itu kan semuanya gaib. Allah gaib, malaikat gaib, semuanya gaib. Yang tidak gaib hanya Nabi, Nabi Muhammad. Tapi itu pun gaib kalau kita tidak belajar sejarah Al-Quran. Tapi itu juga penuh simbol-simbol maknanya. Nah makanya kemudian kita masuki yang namanya nubuwah, yaitu intellectual approach to Islam. Yang dihasilkan adalah conceptual knowledge. Jadi kalau Anda belajar Islam di UIN, Anda masuk fakultas apa? Fakultas hukum, fakultas tarbiyah, fakultas, semuanya melahirkan conceptual knowledge. Makanya dalam Islam banyak madhab, banyak school of thought. Dan madhab itu dipengaruhi bidang apa yang dikaji, buku apa yang dipelajari, kemudian tahun Islam klasik, Islam abad tengah, Islam kontemporer. Kemudian kontemporer pun belajar Islam, masuk di wilayah Islam mana, Islam di barat, Islam eksodus, Islam di Asia, Islam Indonesia. Islam Indonesia pun nanti antara artikulasi Islam di Aceh beda, di Padang beda, di Jawa pun bagian pesisir, bagian selatan beda. Yang beda apanya? Yang beda adalah pemahamannya dan tradisinya. Karena kita itu anak kandung tradisi dan kita melihat Islam itu secara intelektual. Makanya dalam Islam banyak madhab. Mengapa banyak madhab? Karena memang sudut pandangnya beda-beda. Nah, dari sekalian, semacu-macu conceptual knowledge, tapi itu tetap merupakan bangunan konseptual. Sebagai conceptual knowledge, siapapun bisa mempelajari Islam, Islam sebagai ilmu. Orang yang bukan Muslim pun bisa mempelajari ilmu keislaman. Sebagai ilmu itu semuanya bisa dipelajari oleh apapun dan siapapun, itu sebagai konsepnya. Nah, makanya orang yang pintar secara konseptual itu belum tentu sebanding dengan keislaman kedalamannya. Jadi orang yang pidatonya tentang Islam, tulisannya Islam bagus, belum tentu, karena sebagai knowledge bisa dipelajari siapa saja. Yang ketiga, semuanya itu mendekati pada Allah. Yang pertama itu pendekatan fisikal, pokoknya ngikuti deh sholatnya berapa rakaat, ikutin aja. Yang kedua, secara konteks intelektual, ikutin aja ceramah-ceramah, ikutin ceramah-ceramah. Tapi naik lagi, untuk mendekati mengenal Allah, kita masuk yang namanya intuitive knowledge atau makrifat. Makrifat itu bukan rational knowledge, tapi intuitive knowledge, yaitu mystical approach to Allah. Disinilah kemudian hati yang bicara. Jadi kalau pertama fisik yang mentaati aturan, kedua intelektual yang pikirkan tentang Allah dan Islam, yang ketiga itu menghayati, mencintai dengan penuh perasaan. Ini yang biasanya dilakukan dalam tradisi tarikat-tarikat. Di situ hati bicara. Jadi misalnya rasa khusyuk, damai, istiqomah, itu bukan persoalan intelektualitas, tapi itu persoalan adalah hati, kolbun. Nah, ada sekalian, pada level itu maka kemudian semakin tinggi terjadi namanya makrifat, yaitu tidak ada jarak antara Allah dan hambanya. Kalau ilmu pengetahuan masih ada jarak, karena konseptual, jaraknya jauh sekali, karena itu analisis. Jadi ilmu itu sifatnya analisis. Tapi kalau sudah pengalaman keberagamaan, itu sudah mystical. Misalnya orang lagi tawaf, lagi ibadah, lagi umroh, lagi zikir, tiba-tiba kemudian ada perasaan kedekatan. Nah, inilah yang Allah dalam Al-Quran mengisyaratkan, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kami itu lebih dekat dari urat nadimu. Wa'lam anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah itu dekat sekali antara seseorang dan hatinya. Nah, itu bukan konseptual, tapi itu sudah berdasarkan fisika.
Jadi orang beragama itu naik turun tadi tiga-tiganya. Ada kalanya kita beragama pada tataran mistikal, keharuan, kehusuan, nangis, sujud, tidak mau berhenti sholat itu, sujud gak mau angkat kepala karena merasakan keintiman, kemesraan pada Allah. Dan ketika sujud kepalanya yang sombong, sok tahu, sotoy itu ditundukkan ke tanah. Nah itu mystical event. Tapi ketika berdebat yang keluar intelektualnya, ketika sholat fisiknya, nah masalahnya kadang-kadang tidak konsisten menjaga tiga-tiganya, itu problem kita. Sekarang ini yang menonjol adalah fisikal dan intelektual, tapi intelektual pun sekarang ada tujuan anti-intelektualisme. Jadi keberagamaan yang ada tujuan anti-intelektualisme, yang menonjol itu emosionalisme. Kalau emosi dalam arti mistikal itu bagus. Tapi kalau emosi dalam arti kemudian like or dislike, karena ada intervensi agenda lain, itu sebenarnya sudah menurunkan derajat keberagamaannya. Nah, Anda sekalian, sekarang apa hubungannya dengan masalah keindonesiaan? Itu aspek keislaman, itu approach to Islam ya. Jadi mungkin saja orang-orang di kampung yang tidak intelek, nggak pernah ikut training sampai advanced training, nggak sarjana, mungkin dimensi mistikalnya lebih tinggi, hatinya lebih busuk, mungkin saja. Gitu kan. Dan cara kata-kata mungkin lebih kasih. Ada juga orang mungkin cara intelektual argumentasi lebih menonjol, tapi belum tentu hatinya lebih busuk. Itu belum tentu. Nah, mestinya memang bagaimana tiga-tiganya. Jadi ada kalanya kita berada pada tataran yang fisikal syariah, tapi mestinya dalamnya juga ada intelektual. Karena apa? Karena sungguhnya untuk mengimani pada Allah itu diperlukan argumentasi penalaran. Karena Allah tidak menyenangi disembah dipuji tanpa pemahaman. Itu juga Al-Quran memberi. Tapi pemahaman tanpa hati itu juga tidak mendapatkan manisnya beragama. Manisnya beragama itu wilayah hati nurani. Tapi kalau kehebatan agama itu wilayah intelektualitas. Nah Islam itu punya tiga-tiganya. Tidak ada ajaran agama selain Islam yang dari segi aturannya itu begitu detail sekali. Dan secara intelektual sangat menonjol. Jadi kalau debat agama pasti orang Islam paling menang. Tapi betulkah kemudian kehusuan beragama menimbulkan ihsan ya? Jadi bangunan pertama itu kan iman. Iman itu ibarat akar, tidak kelihatan. Tapi akar itu menentukan suburnya dahan, daun, buah itu akarnya yang menentukan. Orang tidak melihat akarnya, orang kagum pada daunnya, padahal akarnya menentukan. Nah akar itu bagian dari iman. Dan itu membutuhkan apa? Pengetahuan, pemahaman. Tidak nampak, tapi menentukan. Jadi aspeknya kognitif tadi, intelektual tadi menentukan pilihan iman. Yang kedua, aspek Islam itu aspek rukun Islam itu. Itu ibarat pohonnya. Tegaknya ibadudin, tegaknya agama. Aturan hukum itu adalah pilar-pilar tegaknya agama. Tapi pilar berdiri, kalau fondasinya imannya nggak kokoh, mudah roboh. Nah yang ketiga, ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu buah dari keimanan, keberagaman kita, ihsan. Ihsan itu apa? Ada dua ihsan itu. Satu, merasa dan selalu merasa dekat pada Allah. Dan yang kedua, ihsan itu diwujudkan dalam akhlakul karimah, integrity, akhlak. Nah, disinilah kalau kita bicara Indonesia, ada masalah. Semakin tinggi aspek syariahnya, tidak selalu berkorelasi dengan ihsannya dalam masyarakat. Kalau mau dihadapkan gini, negara yang tingkat korupsinya rendah itu negara sekuler. New Zealand, Skandinavian, Finland, Jepang itu korupsinya rendah. Bagi kawan-kawan yang pernah ke Jepang itu pasti rendah sekali. Tapi sementara kita yang syariahnya semakin tinggi, tapi korupsinya banyak tinggi juga.
Nah, disinilah aspek ihsan, penghayatan, mystical approach, sehingga perasaan menyatu dekat dengan Allah ini nggak terwujud. Jadi jangan-jangan keberagaman kita lebih pada yang syariah lahiriah tadi, tapi kurang masuk pada yang mystical, yaitu yang membentuk manusia ihsan, orangnya namanya Muhsin. Mungkin begitu. Dan itu membutuhkan habituation, pembiasaan, bukan ceramah, tapi pembiasaan. Di Jepang itu anak sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ada formula attitude first, knowledge second. Jadi sampai kelas 3 itu attitude. Nah, ya. Jadi misalnya ini milik siapa, siapa saja. Jadi pokoknya aturan-aturan bagaimana itu dijelaskan. Knowledge itu second, pengetahuan itu nomor 2, yang penting akhlak, kan? Makanya di Jepang tingkat korupsi rendah sekali. Jadi mengapa? Karena tadi agama itu diinternalisasikan, bukan diperdebatkan. Di sini simbolnya kuat, debat kuat, tapi karakter internalisasi lemah. Itu yang terjadi. Nah ini kalian. Makanya tingkat korupsi, saya pernah nulis di Kompas beberapa tahun yang lalu, ya, how Islamics are Islamic countries. Dari sekian banyak negara, ketika dibuat rambu-rambu, burang-burang, nilai-nilai apa, Al-Quran dan Hadis, ada 6 kategori tentang hubungan sosial, tentang kerjasama, tentang sikap terhadap yang berbeda, macam-macam dikumpulkan. Itu based on Quranic hadis dan Hadis. Dikumpulkan waktu itu sudah kian yang lalu, itu New Zealand paling tinggi skornya, dan kita nomor 140 sekali. Ukurannya bukan ritual. Kalau ritual kita tinggi sekali, jangan tanya. Tiap tahun pun kuota haji naik. Kita bukan. Tapi tadi aspek yang saya katakan pada dimensi mystical tadi, dimensi ihsan. Nah kalau itu persoalannya, makanya Islam rahmatan lil alamin itu harus dimulai Islam rahmatan lil Indonesiain. Rahmat. Puncak dari keislaman Islam itu sebenarnya Islam untuk peradaban. Makanya di Madinah Nabi itu bangun peradaban Madinah. Islam yang saya pahami itu sejalan dengan cita-cita HMI. HMI itu bernafas Islam, akademis, tanggung jawab, intelektual, moral. Itu HMI itu luar biasa. Tapi 5 insan cita HMI sebagaimana Pancasila itu belum jadi living values. Sebagaimana mungkin Islam di Timur Tengah? Andaikan Timur Tengah nggak ada Islam, nggak tahu Anda tertarik nggak jalan-jalan Timur Tengah? Saya kok ragu sekarang ini. Apa yang menarik? Karena mereka itu ikatan kohesi sosialnya rendah, luar biasa itu. Nyaman. Jadi andaikan nggak ada Ka'bah ke sana, mungkin orang pun nggak ke sana itu. Bakhil. Ya. Jadi marginal perannya Islam, Pancasila, 5 insan cita HMI itu marginal karena aspek pendidikan yang kurang. Kita okay, itu lain kali kita bahas ya. Nah sekarang terakhir kaitannya dengan Indonesia, satu lagi. Indonesia itu unik, negara-negara Timur Tengah itu merdeka setelah merdeka dari Ottoman Empire. Jadi mereka itu merdeka dari, versi mereka, dari penguasaan hegemoni Khalifah Utsmani. Dan yang itu memerdekakan siapa? Inggris dan Prancis. Kemudian kasihlah raja-raja itu merdeka. Kalau Anda bicara Khalifah di Ottoman Empire, korupnya bukan main. Kebetulan saya belajar saya 5 tahun. Jadi kalau Anda mengatakan Khalifah versi Utsmani, ya sorry saja. Khalifah sana itu ya buruk. Nah, jadi di Timur Tengah itu negara merdeka tidak punya tradisi social movement. Tidak ada tradisi social movement. Tidak ada tradisi perserikatan. Tidak ada kelas menengah. Yang ada top down.
top down. Makanya Arab Spring gagal. Mengapa gagal? Tidak punya basis demokratisasi dalam masyarakat. Di sana semua negara yang demokrasi berantakan semuanya. Syria, Irak, Libya, Yaman berantakan. Yang bukan demokrasi tiran. Nah, Indonesia beda lagi. Indonesia itu yang melahirkan negara ini anak kandung masyarakat. Kalau dibilang masyarakat, mayoritas pejuangnya umat Islam. Para sultan-sultan, semua sultan-sultan itu pejuang kemerdekaan. Dan begitu merdeka, mereka rela paling jauh dari daerah istimewa Yogyakarta. Rela jadi sultan-sultan saja. Kemudian ketika menurunkan Pancasila pun bukan negara Islam, Pancasila. Dan itu pejuang-pejuang Islam. Oleh karena itu, kita perlu ingat jangan sampai kita itu dianggap generasi pengkhianat penipades. Karena Indonesia ini yang melahirkan, mendirikan itu adalah para pejuang Islam. Persoalannya memang kemudian setelah merdeka, babysitternya itu lepas dari orang Islam. Karena orang Islam kalah ketinggalan secara teknokratik mengelola negara baru merdeka. Tapi jangan lupa, sekarang setelah banyak kami-kami yang pinter-pinter, saatnya untuk menyambung benang yang putus. Jadi ada benang yang putus antara sejarah semangat aspirasi modifatus dengan entitas nasib sepak terbang negara. Nah sekarang ini kemudian tokoh Indonesia yang muslim berjuang. Nah ini, makanya dari sekalian problem kita adalah bagaimana menjaga kelanjutan ini. Ibnu Khaldun mengatakan ada tiga macam generasi. Ada empat yang menonjol. Satu, generasi pendiri. Kalau dalam konteks negara, pendiri negara. Konteks perusahaan, pendiri perusahaan. Pendiri-pendiri, founder-founder. Keluarga, perusahaan, negara ada pendirinya. Jenis suro lah. Pendiri. Bukan majelis suro, pendiri. Lebih awal lagi, pendiri. Yang kedua, generasi berikutnya generasi pembangun. Pembangun. Jadi yang mendirikan yang juga membangun. Membangun, meneruskan. Ada ketika membangun gagal perusahaan keluarga. Di Itali saya lihat ada perusahaan sudah sampai 200 tahun ya. Pengertian ya, sampai tua-tua di Itali. Di Indonesia ada amati deh. Sampai berapa generasi itu yang bertahan perusahaan-perusahaan ini. Jangan-jangan sampai keduanya sudah lain. Ada hanya satu, kedua sudah tidak ada. Jadi pendiri, lalu pembangun. Pembangun sukses. Yang ketiga apa? Generasi penikmat. Nah, kita ini sebagian, kita ini pembangun, tapi anak kita jangan-jangan penikmat. Apa yang pernah kita rasakan, perjuangkan, itu mungkin nggak dialami anak kita. Jadi penikmat. Generasi penikmat ini dua macam. Satu, setelah kenyang menikmati, dia membangun. Meneruskan pembangunan antara pendiri dan pembangun. Tapi kalau tidak hati-hati, pas generasi penikmat, generasi perusak. Nah ini, generasi perusak. Iya. Nah, kita sekarang bercermin deh. Kita itu masuk kategori pendiri, pembangun, penikmat atau perusak? Masih sedikit-sedikit lah kira-kira. Jadi kalau dikaitkan pemikiran ini, ya ada bahan aja lah di kami. Yang repot menikmati tidak, merusak iya. Nah yang saya sedih, sekarang ini ada ungkapan revolusi makan anak-anak sendiri. Bukan revolusi, reformasi makan anak-anaknya sendiri. Jadi reformasi makan anak-anaknya sendiri. Apa? Tujuan reformasi itu kan mengkritik KKN, mengkritik korupsi, mengkritik macam-macam. Tapi belum sampai dua dasawarsa, reformasi ini ternyata mereproduksi yang dia kritik. Desentralisasi itu kan untuk mendekatkan layanan akan lebih baik. Tapi yang terjadi kanalisasi korupsi. Jadi malah merata. Jadi kemudian kawan-kawan kita yang bertahun-tahun training HMI,
kuliahnya sampai juga S3. Ketika masuk, ya soal itu saya nggak tahu sebabnya, tapi kurang terlindungi oleh seniornya. Atau yang bersangkutan mungkin misreading pada situasi sehingga lupa diri, akhirnya berguguran dengan jalan. Saya tidak nyalahkan secara pribadi ya, Pak, ini menyangkut sistem, kultur, struktur pribadi campur aduk. Saya nggak nyalahkan pribadi, tapi ini campur aduk antara kapasitas individu, kemudian struktur dan kultur, sistem yang semuanya ini semuanya ini hilir akibat dari hulu. Karena hulu yang salah jadi hilir. Nah sekarang hilir jadi hulu, hulu jadi hilir, bingung kita. Ya hulunya awalnya mungkin undang-undang politik, undang-undang pemilu, macam-macam gitu akibatnya. Nggak terbayangkan, jadi ini unprecedented. Nah, sekarang ini makanya, oh ini hulunya, tapi sekarang hilir dan hulu dan campur aduk. Nah pertanyaannya kemudian, apa dan siapa yang bisa menyelamatkan situasi seperti ini? Akankah diteruskan, atau dirubah total, atau dikoreksi? Kita sudah 4 kali eksperimentasi demokrasi. Parlemen 55, Bung Karno 65, Pak Harto, Pancasila, dan sekarang demokrasi di bedah. Dari keempat itu, mestinya kita sudah bisa untuk memikirkan mana yang tepat. Jadi antara 22 Mei sampai Oktober itu masa kosong, mestinya para intelektual kami kumpul untuk bicara bangsa, jangan sampai DPR dikasih cek kosong. Jangan sampai DPR dikasih cek kosong. Ini loh. Tapi repotnya pengalaman kami, saudara Hamdan, saya itu berapa kali diskusi secara intelektual, membuat konsep. Sampai di DPR, kita diskusi berbulan-bulan, hanya itu 2-3 hari dimuntahkan semuanya. Karena mereka yang punya kekuasaan, dan mereka itu pembuat undang-undang, tapi sekaligus pemain. Kan repotnya di situ. Nah, sebagai penutup, gini saudara, saya bayangkan ya gini. Dulu masa kejayaan kami itu kan masa Orde Baru. Bang Akbar ini kan supplier teknokrat kepada Pak Harto. Pak Harto butuh teknokrat terbaik, supply kasih banyak sekali stoknya. Tapi sekarang sudah berhenti situasi semuanya itu lewat parpol. Jadi yang buat pressure supplier dari parpol bukan kami. Sementara kita mentalnya perilakunya ikut-ikutan organisasi massa bukan kader lagi. Kalau masa, ya kita nggak punya masa, bukan parpol, Pak. Jadi kita terbawa seperti ormas, padahal kita dari awal ini kader. Jadi kalau kita tidak merubah peta, roadmap, cara ke depan, ini lama-lama nanti HMI kami ini bingung, mengalami intellectual dislocation, nggak jelas ini apa di mana. Ya, ini penting sekali. Mungkin yang PNI masuk ke partai, masuk yang partai bagus dan di sana jadi yang bagus, tapi jangan kemudian di sana juga tergilas kena pembusukan. Bapak, kalau tidak, ini sayang sekali. Kita punya berapa lokomotif ini kemudian jungkal. Sekarang ini banyak gerbong untuk lokomotif, ada merasa lokomotif cari gerbong yang bukan orang kita, karena massa. Jadi sekarang ini yang aset itu massa, bukan intelektual, tapi massa. Saham itu massa. Kalau massa ya ini kalah, tapi massa. Karena situasi sudah berubah. Baiklah, sudah sekalian, saya mengakhiri hanya renungan saja. Gitu. Jadi ceramah hari ini saya, malam ini tiga tadi, bagaimana kita jinjang beragama tadi, yaitu ujungnya itu sebetulnya mystical, yaitu apa penghayatan, sehingga mampu membentuk karakter kita yang bermuara pada peradaban. Nah yang kedua adalah kami ini perlu membaca ulang peta, map arah kita kemana, untuk kita baca ulang. Setelah Pak Jika nggak ada itu, saya belum melihat lokomotif yang bisa menjadi acuan dan tarik gerbong. Gitu. Saya belum melihat. Dan ya repot nanti kalau kita harus mikir bagaimana caranya, karena ini kan kader. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.